yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though, Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Ganti muka teman-teman.
lupa yang untuk nutup pisok belakang. Karena kan untuk slider belakang yang bagian depannya, yang bagian dekat dengan shock belakang itu kan sudah dipotong, jadi sudah dimika. Dan mikanya itu gara-gara aku hantam jalan berlubang itu retak teman-teman. Jadi sebelum patah, jadi aku ganti sekalian aja. Jadi ini mikanya sudah bening teman-teman. Aku ganti yang baru. Dan harga mikanya aku ganti di Sibos Andre M itu tadi harganya Rp25.000 teman-teman ya. Untuk mikanya, tapi itu ada beda ketebalannya teman-teman ya, tempat kuning yang sedang, karena ada yang paling tipis, yang sedang, dan juga yang paling tebal, entah berapa mili ya, lupa aku. Yang aku pasang di si merah itu udah lama teman-teman ya, kalau nggak salah dari tahun 2014 kalau nggak salah ya, kalau nggak 14-15, jadi sampai sekarang sudah lumayan lama. Dan ya wajar lah kalau sudah pecah teman-teman ya, udah retak. Karena dia juga sudah kusam teman-teman, udah buram, udah jernih lagi untuk mikanya. Karena kan terkena cipratan air dari ban, jadi dia membentuk kayak garis gitu loh di bannya. Kita gas teman-teman ya, mumpung halus. Jadi kalau teman-teman yang sepagar belakangnya deket shock belakangnya sudah dipotong, itu supaya shock belakangnya nggak kotor kena kotoran dari ban belakang, itu bisa pakai mika akrilik teman-teman ya. Karena kalau sempat shocknya kotor kena kotoran masuk ke sealnya ya di yang tengah itu, nanti lama-lama bocor teman-teman ya untuk shocknya. Sebenarnya tempatku tadi patahnya nggak sampai tel ya, nggak sampai patah, masih agak retak gitu, belum ya masih gendeng gitu, belum patah, tapi sudah parah lah gitu. Itu agak di apa ya, kalau bahasa Jawanya ditengkek saiti gitu, itu udah patah, udah pisah. Jadi di situ tuh menyediakan mika teman-teman ya, ukurannya ada yang tebel, ada yang tipis, dan ini kebanyakan warna transparan ataupun warna putih tembus ya. Kalau dulu ada warna apa, warna oranye transparan juga ada dulu, tapi lebih bagusnya yang putih transparan kayak gini aja bagus. Ini tadi panas banget teman-teman, itu dua hari itu mendung bahkan hujan, dan ini sekali panas, panasnya ngeget, panas banget. Ini mikanya lebih pendek daripada yang dulu teman-teman ya, untuk ke bawahnya, karena yang dulu efek patah itu juga pengaruh dari terlalu panjang untuk ke bawah. Jadi dia kalau ketika dinaikin kayak ini, ketika ngesok itu yang mika bagian bawahnya gesekan dengan shocknya teman-teman ya, jadi mengakibatkan lama-lama patah itu. Jadi aslinya tuh efek getaran yang terlalu tinggi teman-teman ya, efek gasro ke shock itu, dan juga efek sudah lama juga mikanya, makanya tuh pecah retak ya. Memang kalau ban kecil kayak gini, kalau untuk RPM tinggi kan getarannya lebih kerasa teman-teman, jadi untuk baut-baut pun kadang kendur, tahu-tahu nanti sudah lepas, hilang kayak gitu. Jadi setiap aku habis ngebut-ngebut gitu harus dicek lah untuk si merah ini apa-apa yang kendur, supaya nggak beli-beli bautai. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video singkat kali ini tentang ya habis ganti mika gitu, mikanya supaya lebih bening, lebih ya terlihat bagus lagi, karena itu sudah burik sudah buram kayak gitu, supaya tampilan si merah tetap ya bisa dibilang bagus lah. Jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya dari saya tentunya. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung beli bensin teman-teman.
No, I'm not alright, I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.